Selamat sejahtera guru besar, guru-guru, dan rekan-rekan sekalian. Tajuk cerita yang ingin saya sampaikan ialah Singa dan Arnab. Suatu masa dahulu, seekor singa sudah beberapa hari berburu tanpa berjaya menangkap apa-apa untuk dimakan. "Nampak seperti aku akan kelaparan lagi," pikirnya. Kemudian, dia ternampak seekor arnab sedang tidur di bawah pokok. Dia bergerak dengan senyap ke arah arnab sambil berpikir, "Akhirnya, di sini ada hidangan lezat menungguku." Dia hampir menangkap arnab itu apabila seekor anak rusa lalu berhampirannya. Singa itu berpikir, "Ini hidangan malam yang lebih menyelerakan." Dia menoleh lalu mengejar rusa itu. Bunyi bising mengejutkan arnab yang segera bangun dan melompat pergi. Setelah lama mengejar, singa gagal menangkap rusa. Keletihan, dia kembali untuk mencari arnab, tetapi mendapati arnab sudah melarikan diri. "Alangkah bodohnya aku," kata singa dengan perut yang berbunyi. "Padan mukaku, kerana kehilangan makanan yang hampir menjadi hawanku. Hanya kerana peluang untuk mendapat lebih." Pengajaran cerita ini ialah, jangan menjadi tamak atau kelak kamu akan kehilangan segalanya. Sekian, terima kasih.